Halo semuanya guys, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Hari ini saya mau menyemprot atau menspray jeruk. Yuk kita lihat. Saya akan menunjukkan mesin penyemprot jeruk. Nah, dia menggunakan mesin seperti ini. Dan ini pakai tekanan tinggi. Dan obat jeruknya sudah diaduk di sini. Ini lebih kurang 2.500 liter. Atau 12 drum berukuran 200 liter. Nah, pohon jeruknya dispray seperti ini dengan tekanan tinggi. Tujuan utama dari penyemprotan ini adalah pengendalian lalat buah. Jadi menggunakan insektisida buat tanaman jeruk. Karena ini spray tekanan tinggi, jadi kita yang menyemprot jeruk harus menggunakan penutup kepala atau penutup muka seperti ini. Di sini terlihat jeruknya sudah mulai matang, guys. Dan ini juga menggunakan selang khusus yang bertekanan tinggi.